Assalamualaikum. Kita sambung lagi dengan topik yang sama hari ini. Topik types, okay, of bearing. Okay. So tadi sebelum ni kita dah tengok pasal types of ball bearing. Okay. So kejap lagi kita akan tengok pula untuk jenis-jenis roller bearing lah. So kita ada 4 jenis roller bearing yang kita akan discuss selepas ini. Dan empat-empat jenis ini adalah very common di dalam industri dan banyak digunakan di mana-mana jenis application lah, eh. So kita nak tengok benda ni, tapi sebelum tu saya nak tulis sikit, okay. Types of roller bearing. Okay, so usually bearing yang selalu kita guna selalunya ball bearing, tapi roller bearing ni kita akan guna bila ada certain condition yang perlu kita map lah, eh. Contohnya kalau application tu banyak benda yang vibrate, okay, ataupun ada impact ke, application jenis macam tu, selalunya kita akan gunakan roller bearing lah instead of guna ball bearing lah, sebab ball bearing ni dia tidak tahan impact punya condition. So roller bearing dia ada advantage tu lah, advantage untuk tahan withstand greater amount of impact lah, okay, roller bearing. Tapi ada sedikit disadvantage bila guna roller bearing, sebab roller bearing most of the time roller bearing tidak boleh ambil this thrust load, okay. Tapi compare dengan ball bearing boleh ambil both tadi, thrust load dan juga radial load, okay. So itu antara perbezaan ni antara ball bearing dan juga roller bearing, okay. So tapi kita nak tengok jenis-jenis yang available di pasaran, apa jenis roller bearing yang ada, okay. So yang paling common ataupun paling biasa yang selalu kita nampak adalah kita panggil sebagai cylindrical, okay, cylindrical roller bearing. So ini yang paling biasa, pergi kedai kalau nak roller bearing, ini yang dibagi, cylindrical roller bearing, okay. So kalau kita boleh fokus kepada cross section tu, so ambil bearing ni kita potong cut in half yang kita nak tengok bahagian dalam tu, so basically kita akan nampak ring. So ni adalah kita punya inner ring kita, okay. So inner ring, dan of course di bahagian luar ni kita ada outer ring lah, okay. Okay, so dan di tengah-tengah tu, so untuk reducekan friction, so dia menggunakan roller lah. Untuk case ni kita ada roller yang color merah ni, okay. So let's say kita label sikit untuk case ni dulu. Kita ada this inner ring, okay, dan kita ada outer ring di bahagian luar tadi, okay. Dan juga of course kita ada this yang color merah ni adalah kita punya roller ataupun rolling element kita untuk case ni. So inner ring, outer ring dan juga roller lah. So untuk cylindrical dia adalah benda yang biasa, okay. Di kedai itu yang kita akan dapat, dan of course dia tidak boleh ambil dia punya disadvantage untuk this kind of cylindrical roller bearing ataupun semua roller bearing adalah dia tidak boleh ambil that thrust load, okay. So dia cuma boleh ambil radial load saja. So this radial load saja yang dia boleh allow lah, so tak boleh ambil thrust load lah, macam ball bearing boleh ambil, okay. So ini yang normal roller bearing, So kita pergi yang kedua, okay. Jenis yang kedua, okay, yang kita panggil sebagai spherical roller bearing, okay. Spherical, okay, roller bearing. Okay, untuk jenis ni ada perbezaan sedikit di sini, di bahagian inner ring dan outer ring, dan of course dengan roller dia sekali ada sedikit perbezaan feature dia berbanding yang normal tadi. So dia ada this inner ring ni, dia ada some curve kat sini, okay. Dan of course untuk
Also untuk outer ring juga, so dia ada some feature, feature yang curves di situ. Dan of course untuk case ni dia punya rolling element dia juga pun ber curve juga, so dia ada sedikit curve di situ. So advantage curve ni, okay, seperti yang kita belajar sebelum ni di dalam ball bearing, untuk case yang self alignment ball bearing. So basically dia punya function tu lebih kurang sama macam spherical roller bearing. So function dia adalah untuk allow some misalignment. So sebabkan oleh curve feature tadi, okay, so kita boleh allow this. Let's say ini adalah saya punya rolling element ataupun roller saya. So basically sebabkan oleh bentuk tu, so kita boleh allow some misalignment lah, di dalam design. Okay, sebab kita tahu that isu yang paling susah di dalam industri adalah kita nak pastikan shaft itu straight lah. Sebab tu kalau ada this spherical roller bearing, kita boleh allow some misalignment. Okay, itu yang nombor 2. Okay, so kita pergi yang nombor 3 pula, jenis yang ketiga yang kita panggil sebagai needle. Okay, needle roller bearing. Okay, so needle roller bearing dia sama je macam silikon, cuma roller dia lagi, dia bentuk dia compact sikit lah. Contohnya kalau saya ada inner ring, okay, contohnya ada inner ring macam tu. Let's say this my inner ring, okay, dan saya ada saya punya outer ring. Okay, so inner ring, outer ring, dan saya lukis juga dia punya roller lah, so roller dia needle. Okay, so halus lah, so kalau saya punya yang nombor satu tadi ataupun sendika besar tu, okay, sepatutnya needle dia lebih compact lah, ataupun lebih kecil lah. So of course setiap design ni dia mesti ada advantage dia lah. So advantage untuk case ni adalah dia sesuai untuk tempat yang compact lah. So itu dia punya advantage dia. Okay, so kalau space tu very limited punya space, so kita akan gunakan needle roller bearing sebagai kita punya suggestion untuk pemilihan bearing. Okay, so itu yang nombor 3. Okay, kita nak pergi yang terakhir untuk case jenis-jenis roller bearing. Okay, yang terakhir adalah kita pergi sebagai tapered. Okay, tapered roller bearing. Okay, so dalam tapered roller bearing, okay, so kita, kalau kita tengok juga tempat yang sama juga di cross section tu. Okay, cuma dia ada sedikit berbeza sikit. Okay, so saya lukis tu. Okay, so ini saya punya inner ring. Okay, so ini inner ring saya. Okay, cuma dia ada sedikit berbeza di sini. Okay, di bahagian outer ring, so outer ring tu dia ada sedikit tapered situ. Itu yang kita panggil tapered tadi pula. Okay, so inner ring tu bertapered. Okay, so kalau saya lukis dia punya roller ni, so basically dia punya roller dia pun ada tapered di bahagian situ lah. So macam tu lah. Okay, so roller dia bertapered. Okay, so ada tapered di situ. Okay, so ini special case untuk case roller bearing. Okay, advantage dia kat sini adalah dia boleh allow juga thrust load. So ini special case lah, untuk case ini dia boleh ambil kedua-dua load, satu thrust load dan juga of course lah design bearing dia mesti allow juga some radial load. So ini special case untuk roller bearing, dia boleh ambil kedua-dua jenis load, thrust load dan juga radial load. Okay, tapi most of the time roller bearing dia punya disadvantage dia tidak boleh ambil thrust load. Ball bearing boleh ambil kedua-dua load, thrust dan juga radial. Tapi yang ni
special case untuk roller bearing, tapered roller bearing boleh ambil kedua-dua jenis loop. Dan juga dia punya combination lah, of course eh, rider dan juga thrust load lah, simultaneously. Okay, saya rasa itu saja jenis-jenis types of roller bearing. So kita berhenti jap kat sini. Okay, kita sambung dengan topik yang critical, okay, yang memerlukan pemahaman yang lebih detail selepas ini. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bye-bye.